7 orang yang bekerja untuk Badan Amal Bantuan Pangan World Central Kitchen tewas dalam serangan udara Israel di Gaza. 3 di antaranya adalah warga Inggris dan Menteri Luar Negeri David Cameron telah meminta Israel untuk segera menjelaskan bagaimana hal itu terjadi. Tribuners, berikut sejumlah fakta serangan udara Israel tewaskan 7 pekerja bantuan di Gaza. BBC Verify telah mempelajari gambar-gambar setelah serangan tersebut yang dibagikan di media sosial untuk mencoba mengumpulkan apa yang kita ketahui tentang insiden tersebut. Badan amal tersebut mengatakan para pekerja bantuan tersebut bepergian dengan 3 mobil, 2 di antaranya berlapis baja. Dilaporkan bahwa pergerakan konvoi tersebut dikoordinasikan dengan pasukan pertahanan Israel. Menurut badan amal tersebut, konvoi itu telah menurunkan lebih dari 100 ton pasokan makanan di sebuah gudang di Deir al-Balah di Gaza Tengah. Dengan menganalisis gambar 3 kendaraan yang rusak berat, salah satunya berlogo WCK di atapnya, BBC Verify telah mengetahui lokasinya. Jarak keduanya sekitar 2,5 km yang menunjukkan bahwa terjadi lebih dari satu serangan. BBC Verify menunjukkan lokasi mereka dengan mencocokkan pertunjukan visual di foto mereka dengan citra satelit di bagian Gaza ini. Dalam salah satu gambar Toyota Hilux yang rusak berat serta pepohonan dan pagar di samping kendaraan, tampak sebatang pohon palem berdiri di dalam pagar tembok dengan pola bangunan khas di sekitarnya. Dengan menggunakan citra satelit, fitur-fitur ini telah dicocokkan dengan bagian jalan Al-Rashid yang membentang di sepanjang pantai di Gaza Tengah. Dalam foto kendaraan kedua yang rusak parah, terlihat lubang besar berkerigi di atap Toyota Hilux yang berbeda. Dalam foto kendaraan kedua yang rusak parah, terlihat lubang besar berkerigi di atap Toyota Hilux yang berbeda, logo WCK juga terlihat. Di tempat lain, sebuah tiang bagian hutan, tembok rendah dan 2 atap berbeda dapat dilihat di latar belakang. BBC Verify telah mencocokkan lokasi kejadian dengan jarak sekitar 800 meter di selatan kendaraan pertama. Kendaraan ketiga yang rusak di foto di area terbuka di selatan sekitar 100 meter dari jalan raya. WCK mengatakan mobil ketiga ini adalah kendaraan berkulit lembut, artinya tidak berlapis baja. Jaraknya sekitar 1,6 km di selatan kendaraan kedua dan 2,5 km dari kendaraan pertama. BBC Verify menunjukkan gambar mobil tersebut kepada sejumlah ahli senjata. Mereka tidak menunjukkan pecahan rudal atau bom di lokasi kejadian, namun para ahli mempelajari kerusakan pada kendaraan. Chris Cobb-Smith, mantan perwira Angkatan Darat Inggris dan mantan Inspektur Senjata PBB mengatakan serangan itu kemungkinan besar disebabkan oleh rudal Spike yang diluncurkan oleh drone. Rudal Spike adalah jenis senjata ampuh, biasanya diluncurkan terhadap tank dan kendaraan lapis baja lainnya. Justin Crum, mantan perwira Angkatan Darat Inggris yang menjalankan Sibley Line, sebuah perusahaan intelijen resiko, mengatakan hal senada. Dia mengatakan serangan itu kemungkinan besar diluncurkan dan ditargetkan dengan drone. Dia menambahkan serangan itu kemungkinan besar disebabkan oleh rudal, bukan bom atau mortir. Gambar jenazah pekerja bantuan pertama kali diposting di media sosial sebelum pukul 22.30 BST pada tanggal 1 April. Video grafis menunjukkan mayat 5 orang. 2 jenazah lagi kemudian ditemukan di Deir al-Balah, kata masyarakat Bulan Sabit Merah Palestina pada akun Twitter. Logo WCK terlihat pada rompi anti peluru pada setidaknya 3 orang yang meninggal. Video juga menunjukkan rekan-rekan dari WCK mengidentifikasi mayat-mayat tersebut. Gambar 3 paspor asing di dekat jenazah, yakni Australia, Polandia, dan Inggris, juga dibagikan di media sosial. BBC Verify berhasil mencocokkan wajah pekerja Australia, Zomi Francom, dengan video yang dibagikan akun resmi WCK di Twitter pada 25 Maret. Dalam video tersebut, Francom berbicara kepada seorang koki tentang makanan yang disiapkan di dapur komunitas WCK di Deir al-Balah, salah satu dari 67 dapur amal yang beroperasi di Gaza. Pekerja bantuan Polandia Damain Rafael Sobol muncul dalam 2 video yang direkam di Gaza dan diposting oleh akun Twitter WCK pada tanggal 29 Februari dan 2 Maret. Dalam salah satu video, Sobol mendemonstrasikan tempat penyimpanan pendingin yang dibangun di dalam dapur WCK di Rafah. Pekerja bantuan Palestina Saif Isam Abu Taha dan Sobol, keduanya muncul dalam sebuah foto yang diposting oleh Sobol di Instagram 9 minggu lalu mengenakan jaket berlogo WCK. WCK mengatakan pasokan makanan telah dibawa ke Gaza melalui jalur laut.
Bantuan disalurkan melalui laut menggunakan dermaga yang baru-baru ini dibangun oleh WCK di sebelah barat kota Gaza. Pengiriman pertama melalui rute tersebut dilakukan pada 15 Maret. WCK juga memiliki pusat selamat datang di sepanjang jalan pesisir bagi para pengungsi yang melarikan diri ke utara. Tidak jelas di mana tempatnya gudang Deir al-Balah berada, namun WCK baru-baru ini membuka dapur lapangan baru di sebuah timur Deir al-Balah di luar jalan Salah al-Din. Video yang dibagikan di akun Twitter mereka minggu lalu menunjukkan tempat penyimpanan dengan truk forklift serta makanan di atas palet. Lokasi ini kira-kira berjarak 5 km dari lokasi kejadian mobil pertama kali ditabrak di jalan pantai. BBC Verify bertanya kepada Badan Amal Bantuan Makanan tersebut mengenai lokasi gudang dan rincian koordinat yang mereka bagikan dengan pasukan Israel, tetapi mereka tidak memberikan rincian apapun. Tentara Israel mengatakan pihaknya telah meninjau insiden tersebut pada tingkat tertinggi untuk memahami keadaan yang terjadi dan bagaimana hal itu terjadi. Itulah sederet fakta serangan Israel terhadap pekerja bantuan di Gaza. 7 korban merupakan warga negara Palestina, Australia, Polandia, Inggris, dan seorang berkewarganegaraan ganda Amerika Serikat, Kanada. Mereka semua adalah pekerja bantuan dari World Central Kitchen. Beberapa negara mengecam Israel atas serangan konvoi tersebut. Nantikan fakta-fakta lainnya di media sosial Tribun Jateng dan terima kasih atas kebersamaannya.